apa hukumnya sholat bagi pelaku zina? Diterima apa enggak sholatnya Pak Ustaz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal mungkar lam yazdat illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir, Pak Ustaz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu sorga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fasik.